Mayat kanak-kanak lelaki yang hilang selepas dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Jalan UK Perdana UK Perdana pada Sabtu lalu ditemukan di sebalik timbunan sampah. Perkembangan itu dikongsikan oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis menerusi satu kenyataan. Beliau berkata mayat kedua mangsa hanyut itu sudah ditemui sekitar jam 5.10 petang tadi dan sedang dalam proses membawa keluarnya. Mangsa ditemui lebih kurang 400 meter dalam timbunan sampah. Sabtu lalu, media melaporkan dua kanak-kanak lelaki dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam longkang di Jalan UK Perdana, UK Perdana. Seorang lagi mangsa, Wan Muhammad Amar Wan Muhammad Nur Hafizan berusia 8 tahun ditemui jam 6.30 petang semalam pada jarak 200 meter dari lokasi dia dipercayai terjatuh.